Shalom saudara dan saudari, bertemu lagi kita untuk mendengar lagi firman Tuhan pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih saudara dan saudari yang terus support channel ini, admin doakan kita selalu dalam keadaan yang baik karena Tuhan menyertai kita semua, amin. Video kali ini kita akan membahas mengenai api neraka. Karena saya melihat ada komentar-komentar dari sahabat-sahabat kita yang mungkin belum mengerti tentang api neraka ini. Jadi mari kita belajar bersama-sama melalui pandangan firman Tuhan Alkitab dan bukan pandangan manusia. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen tempat kita merujuk. Semoga video ini membantu kita memiliki pemahaman yang sesungguhnya sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan. Setiap orang pasti memiliki pandangan tersendiri mengenai api neraka. Ada yang mengatakan api neraka itu sudah ada sekarang dan berada di alam lain. Ada juga mengatakan api neraka itu selama-lamanya terbakar tanpa terpadam dan sebagainya. Nah, mari kita lihat beberapa soalan yang sering kita dengar, yaitu bila api neraka itu membakar, di mana orang-orang jahat yang telah mati? Dan berapa orang yang saat ini sedang terbakar di neraka? Di mana api neraka itu membakar? Berapa lama api neraka akan membakar? Jangan kemana-mana, kita akan menjawab satu persatu. Sekarang, mari kita menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu, bila api neraka itu membakar. Untuk lebih jelas, disarankan kita perlu membaca kitab Matius 13 ayat 24 hingga 42. Namun di sini admin tidak akan paparkan keseluruhan ayat. Yang pasti dalam kisah itu merupakan perumpamaan mengenai lalang dan gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu. Lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Kalau kita lihat di ayat 37, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Dan dalam ayat 38 mengatakan benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Lalu ayat 39 mengatakan musuh yang menabur benih lalang ialah si iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Matius 13 ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi, saudara dan saudari, bila api neraka itu membakar, jelas firman Tuhan katakan pembakaran untuk orang-orang jahat itu terjadi di akhir zaman. Dengan kata lain, di akhir dunia. Dan yang pasti setelah orang jahat dibangkitkan. Kalau api neraka itu membakar pada akhir zaman, lalu pertanyaan selanjutnya, di manakah orang-orang yang jahat yang telah mati? Apa yang terjadi kepada mereka sekarang? Apa Alkitab katakan? Mari kita dengar. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, di mana orang jahat yang telah mati sekarang? Mereka masih lagi di dalam kubur. Apa mereka buat? Mereka tidur di kubur, tidur dalam debu. Apa mereka tunggu? Kebangkitan. Fikirkanlah saudara-saudari sekalian. Kalau ada yang mengatakan orang jahat yang sudah mati sekarang dibakar di neraka, lalu apa gunanya kebangkitan dalam ayat itu? Di mana orang jahat yang mati saat ini? Di dalam kubur. Jadi, berapa orang yang terbakar di api neraka sekarang? Tidak ada. Nol atau kosong. Jadi, adalah sebuah kesalahan mengenai pemahaman di mana apabila orang jahat mati langsung ke neraka. Apakah kita masih ingat ada kisah sebuah tim engineer Rusia yang dipimpin oleh Mr. Azakov?
di mana mereka menggali lubang di kawasan Siberia sedalam 14,4 km dan mencapai suatu rongga membuatkan mereka tertanya-tanya. Sehingga mereka menurunkan mikrofon tahan panas dan perangkat sensor lain. Dan mereka terdengar suara-suara manusia seperti sedang tersiksa. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka menemukan neraka. Lalu, siapa kira-kira suara yang mereka dengar itu? Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi, jika ada yang mengatakan pernah ke neraka, itu merupakan kebohongan yang setan ajarkan. Saudara dan saudari, Alkitab katakan setan telah memulakan penipuannya waktu di Eden. Dia berkata kepada Hawa, kamu pasti tidak akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini merupakan pelajaran pertama setan mengenai keabadian jiwa, dan dia telah meneruskan penipuan ini sejak itu sehingga kini dan akan meneruskannya melakukan penipuan. Sejak itu, setan berjaya meyakinkan manusia bahwa jiwa yang berdosa tidak akan mati, melainkan hidup selama-lamanya dalam penderitaan. Padahal firman Tuhan jelas katakan, jiwa yang berdosa itu akan mati. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setan membawa mereka lebih jauh untuk mempercayai yang orang-orang berdosa akan hidup kekal dalam penderitaan. Setan tahu bahwa jika kesalahan ini dapat diterima, Tuhan akan amat ditakuti dan dibenci, bukannya dikasihi dan dikagumi oleh orang banyak. Ingat saudara-saudari, Tuhan kita dikasihi dan dikagumi, bukan ditakuti dan dibenci. Amin. Pertanyaan selanjutnya, di mana api neraka itu membakar? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Alkitab katakan di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Lalu, di mana lautan api itu berada? Ayat Alkitab katakan orang-orang jahat nanti di sana akan mengalami kematian kedua. Nah, apa itu kematian kedua? Mengenai ini, Edmin sudah bahas di video sebelum ini, yaitu mengenai kebangkitan orang jahat untuk dihukum dan mereka mengalami kematian kedua di lautan api. Bagi kita yang belum berkesempatan mendengar pelajaran tersebut, linknya ada di description. Nah, mari kita lanjut. Apakah Alkitab menyatakan tentang di mana orang-orang jahat akan berada ketika mereka dibangkitkan dan dihukum dengan kematian kedua? Apakah Alkitab ada mengatakan di mana api neraka itu berada? Saya mau ajak saudara-saudari perhatikan ayat ini dengan saksama. Wahyu 20 ayat 7 hingga 9. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi, di manakah api neraka ini membakar seluruhnya? Apakah di bawah tanah? Di mana? Firman Tuhan katakan di dataran bumi, yaitu di muka bumi sendiri. Jadi, di bumilah api neraka ini terbakar dan itulah disebutkan lautan api. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Saya mau bertanya, pada zaman Nuh, di mana Tuhan membinasakan bumi? Di mana, saudara-saudari? Di bumi. Apa yang Tuhan pakai untuk membinasakan bumi waktu itu? Air. Itulah yang disebut air bah.
Tetapi dikatakan nanti di akhir dunia bukan lagi air bah, tetapi api, saudara-saudari. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Pertanyaan yang terakhir, berapa lama api neraka itu akan membakar? Apakah api neraka itu membakar selama-lamanya? Secara Alkitabiah, api neraka tidak akan membakar terus-menerus sepanjang masa kekekalan. Jangan pernah berpikir bahwa api neraka itu membakar selama-lamanya. Nah, kenapa api neraka tidak membakar selamanya? Karena neraka ada di bumi. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Yang kedua, karena Tuhan itu maha adil. Dia tidak akan menyiksa orang selama-lamanya karena dia Tuhan yang maha adil. Yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Katakanlah misalnya seseorang yang melanggar peraturan jalan raya, saat menunggang motorcycle tidak memakai topi kleda atau helm, dan polis datang untuk menahannya dan membawa ke pengadilan. Lalu dalam pengadilan tersebut, hakim memutuskan, oleh karena Anda tidak memakai topi kleda, saya akan hukum Anda di api neraka selama-lamanya. Apakah ini sebuah keadilan? Saya akan menyiksa kamu dengan api perlahan-lahan, tetapi kamu tidak akan mati. Apakah itu sebuah keadilan, saudara-saudari? Itu bukanlah keadilan. Yang pasti Tuhan kita luar biasa. Dia adalah kasih dan adil segala hukumnya. Ingat, saudara-saudari, jangan biarkan setan terus membohongi kita bahwa api neraka itu selamanya. Setan akan terus membuatkan orang percaya bahwa orang-orang berdosa itu akan hidup kekal dalam penderitaan. Ingat, tidak mungkin Tuhan perlihatkan melalui mimpi atau penglihatan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan seperti keadaan api neraka. Karena setan tahu bahwa jika kesalahan ini dapat diterima, Tuhan akan amat ditakuti dan dibenci. Bukannya dikasihi dan dikagumi oleh orang banyak. Jika ada orang yang tetap mengatakan api neraka itu sudah terjadi dan selama-lamanya membakar, saya mau katakan bahwa saudara sudah menuduh Allah itu tidak adil. Sekali lagi, jangan biarkan setan membohongi Anda. Jadi sekarang, jika saudara dan saudari baru tahu hal ini, jangan keraskan hatimu. Kembalilah kepada Alkitab. Karena firman Tuhan merupakan standar pendidikan orang Kristen. Biarkan Alkitab yang berbicara dan biarkan Alkitab yang mengertikannya sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.